Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Udah pada sarapan? Udah. Hah? Udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan belum? Udah ya. Lemas kayaknya ya. Kita bakar dulu semangat kita sejuk. Sekarang kita sepakat semuanya kita kompak satu sama lain. Salat? Kita semua kompak satu sama lain. Salat? Salat? Kalau satu bangun semua bangun salat? Kalau satu tidur semua tidur salat? Nah, kalau satu nggak nyender semua nggak nyender salat? Oke. Mungkin apa enggak? Karena enggak mungkin semuanya enggak ada yang nyender. Setuju? Setuju. Termasuk saya, insya Allah enggak nyender. Nah, nanti kalau saya nyender, saya nyender. Siap? Siap? Oke, kita bakar dulu semangat kita. Kalau saya bilang, kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah. Bismillah. Itu jawaban yang benar. Ya. Kita sekarang jawaban yang bakar semangat. Kalau saya bilang, kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Gampang? Gampang? Gimana? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Siap? Tonjok udara yang ada di atas. Siapa tahu di atas ada setan yang mau boleh kita tonjok. Jangan tonjok teman yang di depan ya. Oke? Nanti ya itu loh. Tonjok udara yang ada di atas. Allahu Akbar. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Kaifa halukum? Subhanallah. Allahu Akbar. Siap? Ya. Omong semua ya? Ya. Oke. Yang laki-laki maupun yang perempuan kita semangat semua bakar semua. Siap? Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Yo, 1 2 3. Saya bilang hello, jawab dengan hi. Ya, cepat tapi ya. Kalau saya bilang hi, jawabnya hello. Hello. Hello satu kali, jawab dengan hi satu kali. Hello. Hi satu kali, jawab dengan hello sekali. Hi. Kalau hello-nya dua kali, jawab pakai hi. Hello, hello. Satu nikmat yang sangat amat besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
pada pagi hari ini. Apa nikmat tersebut? Nikmat kita dikasih kemudahan, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih keluangan waktu. Dianterin, semua di sini dianterin? Dianter? Ada yang jalan kaki dari rumah? Ada. Oh, yang jalan kaki, alhamdulillah masih dikasih tenang. Angkat tangan yang jalan kaki ada, coba angkat tangan. Oh, keren. Masih dikasih tenaga. Alhamdulillah dikasih kesempatan, bisa kasih kenikmatan, kita bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa saya bilang ini adalah kesempatan yang sangat hebat, ya, rezeki yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena syuh, perhatikan teman-teman, karena kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ada yang hafal ayatnya? Di sini ada hafalan Quran, Ustaz? Belum. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang hafal Quran di antara kita semua. Amin. Okay. Ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Hafal artinya gak? Kalau hafal artinya sini maju, saya kasih hadiah. Sini maju. Ada yang hafal artinya? Maju sini, saya kasih hadiah. Hadiahnya? Enggak, bohong ya. Hadiahnya? Ada hadiahnya spesial, pokoknya maju dulu. Tahu artinya? Berdua sini, gak apa-apa berdua. Masya Allah. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Syukur, teman-teman.
keimanan saja sudah ada di dalam hati kita, kepercayaan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan akan kekuasaan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat derajatnya. Di ayat lain Allah sebut, wa la tahzanu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa hina, janganlah minder, janganlah bersedih hati. Kalau bahasa anak jakselnya, jangan insecure apa enggak? Mbak yang begitu kayaknya tahu nih, insecure apa enggak? Apa insecure? Apa insecure? Kurang percaya? Gak usah minder, gak usah sedih. Wa antumul a'lamun, kalian adalah orang yang tinggi derajatnya kalau di hati kalian ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang siapa di sini yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau iman sudah ada di hati kita, maka kita tidak peduli lagi mau orang sepatunya fans ke, mau orang sepatunya kucing ke, mau topinya topi apa tuh? Balenciaga ke, mau kerudungnya Rubani ke, nah mau sepat mau apa? Celananya jeans ke, mau bajunya apa ke ya? Mau HP-nya iPhone ke? Gak usah ir. Xiaomi, ada Xiaomi, layarnya ada dindingnya. Dan saya punya batu giok. Amin. Kalau enggak gitu. Ustaz,
saya punya tasbih tau kak Ustaz. Ustaz pakai tasbih ini di gelang Ustaz kegantian Ustaz Irsyad naik 200 derajat. Oh, Ustaz jangankan ibu-ibu Ustaz, Ustaz pakai gelang ini ayo, nengok ke Ustaz. Kon? Ustaz pakai ini, Ustaz upload di Instastory. Follower Ustaz naik 2 juta. Like Ustaz 5-10 ribu sekali post. Itu namanya apa? Namanya apa? Tahayul, kepercayaan tanpa dasar. Iman bukan namanya? Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu otomatis keimanannya akan semakin meningkat. Keimanannya akan semakin kuat. Maka seharusnya orang yang belajar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya semakin kuat. Perhatikan teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih simulasi sedikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama kita, bagaimana kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita punya. Contoh. Contoh, saat Allah Subhanahu wa taala mau kasih saya rezeki risol ini. Risol dari Holland. Ada yang udah punya, pernah nyobain? Nah, ada yang suka risol di sini? Hah? Cakep. Oke. Tadi kursi di sini mana? Oke. Teman-teman, ini sampai bawa-bawa di sini. Teman-teman, perhatian. Saya kalau duduk di sana, kayaknya ada jarak di antara kita. Berapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kerahkan gerakan buat sampai risol ini kepada saya. Tahu risol terbuat dari apa? Bahan dasarnya apa? Tepung. Tepung terbuat dari apa? Air. Gandum. Tepung dari gandum. Sebelum jadi tepung jadi gandum. Awalnya tumbuh sebagai sebuah tanaman gandum. Ya. Ditanam oleh petani, satu makhluk yang Allah gerakin buat sampai risol sama saya. Petani numbuhin. Di dalam tanah ada unsur. Belajar IPA. Ada unsur. Yang membuat tanaman padi menjadi ada berapa makhluk? Sudah berapa? 2. Kemudian tanah tersebut dibajak oleh ke kerbau. Berapa makhluk? Tumbuh tanaman padi. Ya, mana suaranya? 1, 2, 3. Tanaman padi tumbuh disinari oleh mata. Berapa? 4. Ya, baru kan? Terus tumbuh disinari matahari, disirami oleh air,
kemudian dijual ke tengkulak, tengkulak digiling terus, digiring terus, diolah menjadi tepung, tepung jual ke Michelle, ya, jual ke Michelle ini Holland Bakery. Oh, Holland Bakery bikin tepung digembreng, deh, tepung doang, risol agak enak, gak ada tepungnya. Ada yang pernah di sini makan risol tepung doang? Di dalam risol ada apa? Ada wortelnya. Wortelnya ditungguin lagi apa enggak? Tungguin lagi, banyak makhluk lagi yang bergerak di situ. Ada lagi apa? Daging. Daging. Oh, daging ada. Butter. Ternaknya. Oh, kemudian ada apa lagi? Kan? Kentang. Oh, ada kentangnya. Ada yang motokin, ada yang kopi lagi, ada petani lagi, ada penjualnya lagi. Ada apa lagi? Ada. Saus ada perusahaannya lagi, perusahaannya ada anak buahnya lagi, ada HRD-nya, ada kepala perusahaannya, ada manajemennya dan lain sebagainya. Show, hitung ada berapa ratus ribu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cerahkan untuk sampai risol di tangan saya, kemudian dibuat oleh Holland Bakery. Holland Bakery menjual kepada Pak Irsyad. Pak Irsan membeli dan memberikan ke saya, dan saya akan insya Allah menghadiahkan kepada satu orang yang insya Allah paling akhir. Insya Allah nanti, insya Allah. Sedangkan Nabi. Cuk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan satu risol menggerakkan seribu bisa makhluk agar apa? Risol ini sampai kepada mulut. Nah, sayang gak Allah sama kita? Sayang gak Allah sama kita? Ya. Untuk apa risol ini kita makan? Buat ya. Jadi tenaga. Untuk apa tenaga ini kita lakukan? Untuk apa? Untuk apa kita hidup di dunia? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu sayangnya Allah sama kita. Baru dari satu buah ada setiap hari ribuan, puluhan atau bahkan jutaan butir nasi yang sampai ke mulut kita, yang kemudian menjadi tenaga. Ada ribuan liter udara yang masuk ke dalam hidung kita dan kemudian menjadi oksigen. Ada ribuan butir nasi yang akan menjadi dan sudah menjadi tenaga kita yang tumbuh, yang membuat kita tumbuh dari orok sampai dengan segede itu, ya, sampai segede ini, Allah Subhanahu wa taala sayang. Semua itu bisa kita kaji, bisa kita baca, bisa kita pahami dengan makanya luar biasa. Saya bilang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah kasih kepada kita pada pagi hari ini, kita bisa duduk difasilitasi di tengah AC, ya Allah, luar biasa dingin, alhamdulillah ada. Ada? Nyaman. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih. Saya mau cerita dikit, ya teman-teman, mau cerita dikit. Mungkin setahun lalu atau dua tahun lalu, waktu saya masih belajar di negeri Arab. Ada yang pernah ke Yaman? Ada yang pernah umroh ke Arab? Oh banyak, saya yakin. Yang pernah umroh? Tania, mana Tania? Hah? Ada yang pernah umroh? Waktu saya belajar di negeri Yaman, udara di sana luar biasa panas. Panasnya itu 40 derajat ke atas. Dan mati lampu sehari dua kali. Kuat apa enggak? Sehari dua kali, siang 3 jam, malam 3 jam. Dan mati lampu khusus saat bulan puasa.
Kuat gak puasa? Mau gak mau harus kuat. Bulan puasa, mati lampu, panas, haus, dingin. Alhamdulillah, teman-teman di sini gak perlu panas-panasan, gak perlu gerah-gerahan. Alhamdulillah teman-teman dianterin sama orang tua, dianterin sama supir, dianterin barangkali sama kakak, sama om, sampai sini dicabut sama Ustaz Irwan, kali Ustaz Irsyad dan teman-temannya, disambut, diantar ke kelas, didampingi, dilayani dan lain sebagainya. Ketemu teman-temannya, luar biasa, tercapai dan ganteng, baik-baik di sini semua. Alhamdulillah. Besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib untuk kita untuk bersyukur. Bagaimana bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang kita punya? Saya mau tanya, orang yang bersyukur tentu dia akan berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur bisa menuntut ilmu, apalagi ilmunya adalah ilmu agama, dia akan mencatat setiap poin yang dia dapatkan dari apa yang disampaikan di depan. Di sini siapa yang bawa pulpen sama buku, angkat tangan. Mana bukunya? Di kelas. Yang bawa pulpen sama buku di sini, angkat tangan. Enggak ada. Waduh. Kajian depan harus wajib kudu bawa buku sama pul supaya kita catat apa nih yang disampaikan sih, jadi ilmu, jadi prinsip hidup kita. Ya catat betul-betul karena kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, barangkali saya husnuzon, saya berprasangka baik, barangkali teman-teman ini punya karomah kayak karomahnya Imam Syafi'i. Gimana karomahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kalau lupa bawa buku, dia basahin telunjuknya, kemudian dia nulis pakai telapak tangan. Dia punya ingatan foto fotografis. Dia tulis. Satu hari gurunya bingung, "Hei, Syafi'i, ngapain kamu gini-giniin tangan kamu? Saya lagi nyatet dulu. Mana buku kamu?" "Ini buku saya." "Oke, kalau itu buku kamu, kasih tahu saya apa yang saya sampaikan." Disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran tanpa ada salah satu pun. Luar biasa. Karomahnya Imam punya ingatan foto fotografis. Mau punya ingatan fotografis? Mau. Jadi orang kalau hati kita bersih, mata kita bersih, telinga kita bersih, mulut kita bersih, maka kita akan dikasih kekuatan ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya jangan dicobain ya. Kalau enggak punya karomah itu jangan dicobain. Kalau dicobain nanti salaman sama saya nanti bau cici. Ya, jangan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Teman-teman, sekali lagi maka berkumpulnya kita di sini sebenarnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu guru saya pernah bilang bahwa Allah ngasih nikmat dunia kepada siapa aja, orang mukmin, orang kafir, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala jembrengin nikmat dunia ke siapa aja, siapapun Allah kasih siapapun ya, mau kafir mau mukmin ya, mobil bagus, baju bagus, semua Allah kasih. Tapi nikmat akhirat syariat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah kasih kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini merupakan satu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Lanjut teman-teman. Ngantuk? Kaifa halukum? Alhamdulillah subhanallah. Allahu akbar. Sebentar ya. Main game sebentar aja ya. Oke, boleh? Masih banyak untuk saya? Masih. Oke, saya minta semuanya untuk pastikan berpisah antara barisan perempuan dan barisan laki-laki. Yo. Karena permainan ini akan memakai gerakan yang luar biasa melelahkan ya.
ya. Oh, oh, oh. Siap? Oke, saya naik lagi ke atas. Bismillah. Teman-teman, siap grup? Oke. Sekarang gandeng temannya. Siku dengan siku. Contohnya sini. Bapak MC. Contohnya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan ya. Jangan laki sama perempuan. Gandeng temannya seperti ini. Oke, siap? Oke. Perhatikan baik-baik. Hai, hai. Yang belakang tahu, paham? Coba lihat contoh teman di mana. Oke. Sekarang kita main game. Namanya game Oposek. Kamera tolong dikedepankan dulu. Karena akan mengkhawatirkan teman yang senggol. Nama gamenya game Oposek. Game apa? Oposek. Game apa? Oposek. Game Oposek. Game ini saya kasih kepada karyawan-karyawan dan manajemen kantor BCA Finance. Dan mereka hanya bisa sampai level ke 2 atau 3 gitu. Padahal game ini ada 4 level. Yakin gak? Murid School of Human bisa sampai level ke 4? Yakin? Yakin, insya Allah. Insya Allah, siap. Gamenya gampang. Level pertama, kalau saya bilang maju, teman-teman loncat ke depan secara bersama-sama, secara kompak sambil bilang maju. Siap? Siap? Oke, 1, 2, 3. Kalau saya bilang mundur, teman-teman loncat secara bersama-sama, secara kompak, secara bersama-sama, secara kompak, barengan dan kompak ke belakang sambil teriak mundur. Siap? Oke, 1, 2, 3. Gak boleh ada yang telat, semuanya harus bareng-bareng. 1, 2, 3. Maju! Jangan sampai kebawa sama teman di depan. Gitu ya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Maju. Maju. Mundur. 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 Maju. Maju. Tangan dulu buat kalian semua. Naik ke level 2. Naik ke level 2. Kalau saya bilang maju, jangan maju. Kalau saya bilang maju, mundur, sambil bilang mundur. Siap? Kalau saya bilang mundur, teman-teman maju. Sambil bilang mundur. Kalau saya bilang kanan, teman-teman kemana? Kiri. Sambil bilang kiri. Sambil bilang kiri, teman-teman kemana? Kanan. Sambil bilang kanan. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Ada yang kiri? Dua, tiga. Kalau kita menentang tembok ya. Satu, dua, tiga. Maju! Mundur! Mundur! Maju! Ya! Jangan. Mundur! Maju! Maju! Mundur! Maju! Mundur! Saya kasih kesempatan, sekali lagi salah, kalau salah bubarkan. Bubarkan sekolah, jangan dong. Kita usahakan pemainan ini. Kalau benar, kita naik level ketiga. Siap? Siap benar? Satu. Perhatikan baik. Satu, dua, tiga. Kalau saya bilang mundur, teman-teman mundur aja, nggak apa-apa.
tapi ngomongnya maju. Siap. Ya. Kalau saya bilang maju, teman-teman gerak kemana? Maju. Tapi ngomongnya mundur. Jadi gerakan mengikuti mulut menging. Gerakan mengikuti mulut menging. Kali. Siap. Gampang. Gerakan mengikuti mulut menging. Kali. Satu, dua, tiga. Mundur. Cinta sama Allah.
tentu pelajaran bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari sebuah apa tadi? Bagaimana kasih sayang Allah menggerakkan ratusan ribuan makhluk sampai dan pada sesuap makanan yang sampai di mulut kita, bagaimana sayangnya Allah. Maka bagaimana caranya kita menjadi hamba yang khusus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Cinta benar. Benar cinta? Oke. Okay. Lantas bagaimana membuktikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala? Cinta itu butuh bukti, ya. Cinta butuh bukti. Cinta tanpa pembuktian adalah bualan belaka. Ada orang bilang cinta sama kamu. Tuh, kalau ada orang bilang cinta sama kamu, khususnya di kawan-kawan, kalau ada orang cinta sama kalian, bilang, buktikan cinta kamu sama saya. Ya, karena cinta tanpa pembuktian hanyalah bualan. Cinta itu pembuktian. Bagaimana membuktikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman, caranya gampang. Allah pasti tahu caranya supaya kita membuktikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Ali Imran ayat 31. Catat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengarkan baik-baik, walaupun tidak paham bahasa Arabnya, tapi barang siapa yang mendengarkan Al-Qur'an akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan cinta kalian. Dengan apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Siapa aku di sini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ikuti bahasa Inggrisnya apa ikuti? Jadilah followers Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cara membuktikannya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah jadi followersnya Nabi Muhammad. Bukan followers di sosmed, bukan followers di Instagram, bukan followers di Twitter, bukan followers di Snapchat atau followers di Line, tapi followers dalam kehidupan sehari. Semua itu, Snapchat, Line, Instagram, sosial media hanyalah dunia maya. Apa dunia maya? Dunia yang semu, dunia yang bohong-bohongan. Semua yang ditampilkan di sana hanyalah yang indah-indah saja. Tapi yang ditampilkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang adalah sesuatu yang bisa kita tiru, bisa kita teladani, dan bisa kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, kita teladani, kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah membuktikan cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tanya, cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Cinta. Benar cinta? Maka jadi followersnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Pelajari betul-betul. Gimana sih Nabi mulai dari bangun tidur baca apa sih Nabi waktu bangun tidur?
Oh, baca doa ini. Ngapain sih Nabi waktu bangun tidur? Oh, Nabi bangun tidur langsung ke kamar mandi, kemudian beliau berwudu. Oh, Nabi ngapain habis itu? Pelajaran beliau. Oh, Nabi bangunnya jam segini, sholat tahajud, hajudnya sekian rakaat. Oh, oke. Saya bismillah, saya mau ngikutin Nabi Muhammad, saya tidur lebih cepat. Saya enggak mau main Mobile Legends dulu malam ini. Saya mau tidur lebih cepat. Saya mau ngikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun, dia sholat tahajud, dia doa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku cintamu ya Allah. Jadikanlah aku yang hamba yang engkau cintai ya Allah. Jadikanlah aku umat kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dia sama Allah. Tapi jadi sana mas, kedengeran tidak suara sama? Aman ya? Doa dia sama Allah. Ya Allah, dia ikuti lagi. Oke, Nabi sudah tahajud. Oh, Nabi sholat subuhnya di masjid. Aku juga laki-laki. Aku harusnya sholat subuh di masjid. Aku mau sholat subuh di masjid. Dia siap-siap mandi. Dia siap-siap. Dia pakai pakaian. Dia mau sholat subuh di masjid. Dia lihat bapaknya. Waduh, bapakku masih tidur. Supaya bapakku juga bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Aku bakal bangunin bapakku. Bapak, ayo pak, kita sholat di masjid. Kita jadi umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu bapak kalian kalau digituin. Jamin deh, senangnya minta ampun. Dijamin uang jajan kalian bertambah. Minimal dompet. Minimal, tapi sudah alhamdulillah. Bangunin bapak kalian, ajak sholat subuh bareng. Lihat, oh baginda Nabi habis sholat subuh itu ngapain? Oh, Nabi kalau habis sholat subuh gak langsung pulang. Nabi zikir dulu. Oke, aku zikir dulu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Aku membesarkan Allah Subhanahu wa taala, zikir salat duha, kemudian aku pulang. Dilihat, Nabi itu kalau sama orang tuanya gimana sih? Oh, Nabi ajarin kita kalau kita harus berlemah lembut, kita harus santun sama orang tua. Bismillah, demi kecintaan saya sama Allah, maka saya akan mengikuti baginda Nabi untuk taat, nurut. Bukan hanya nurut ya, tapi berlemah lembut, halus sama orang tua. D, makan. Siapa aku yang cantik? Dia makan dengan sadar. Makan sarapan, kemudian dia puji. Makasih ibu yang cantik, makanannya enak banget. Walaupun ini buatan Mbak Nati. Contoh. Tapi kalau bukan karena mama makan sama aku, maka makanan ini tidak ada rasanya. Karena kita makan bareng, alhamdulillah, aku bersyukur banget bisa makan bareng mama. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau sudah buat senang hati orang tua, maka kedua Allah akan mengalir deras. Jangankan ranking satu, dari sini gak ada rankingnya. Jangankan nilai yang besar, jangankan ya Allah prestasi juara nasional, juara internasional Allah kasih buat kalian. Jangankan sekolah negeri UI, IPB, apalagi ITS, ITB. Oh, teman-teman mau masuk Harvard pun insya Allah bisa. Saya cerita dikit ya. Saya ini lulusan pesantren, dari SD pesantren. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki saya, alhamdulillah bisa berkuliah di salah satu perguruan tinggi nasional, yaitu Universitas Indonesia. Alhamdulillah, saya enggak yakin itu karena otak saya atau karena saya bisa menjawab soal, tapi keberkahan karena doa kedua orang. Wah, karena berbakti kepada orang tua, mengaku sama kedua orang tua adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan tauladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh-sungguh dari sekarang, kalau kita mau dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh-sungguh dari sekarang taati, teladani, ikuti, jadi followersnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah jadi followersnya Nabi Muhammad, insya Allah aman hidup kita di
di dunia. Ya. Apa balasannya kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad? Fattabi'uni, balasannya ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau diampuni dosanya sama Allah? Mau dicintai oleh Allah? Maka syaratnya satu, jadi apa? Followersnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kerennya ittiba, apa? Ittiba itu artinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang tanya sama Ustaz Irsyad. Ustaz, Nabi itu kalau menuntut ilmu adab-adabnya apa saja sih? Begini. Aku akan terapkan. Ustaz, Nabi itu kalau masuk kamar mandi gimana sih? Begini. Insyaallah aku akan terapkan. Ustaz, Nabi itu kalau udah azan gimana sih? Nunggu iqamah gimana sih? Nabi itu kalau berteman sama orang lain gimana sih? Nabi itu kalau bertutur kata gimana sih? Nabi itu dalam menjaga matanya gimana sih? Tanya sama Ustaz Irsyad, abisin pokoknya sama pertanyaan di show Ustaz Irsyad. Siap menjawab, siap menuntut kita, menuntun kita semua untuk mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dan ini lebih semangat kita usir setan yang ada di sekitar sini. 1, 2, 3. Kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih yang sudah tidak berhubungan dengan handphone masing-masing selama kajian. Saya doakan semoga jadi anak yang soleh. Semoga Allah bukain pintu rezekinya. Semoga Allah bukain pintu ilmunya. Semoga Allah menjadikan anak yang berprestasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun jalan hidupnya. Semoga menjadi hamba kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.